Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari Sabtu malam minggu, saya bersama keluarga jalan-jalan ke kota Banten. Nah, tujuan saya jalan-jalan yaitu melihat peninggalan dari sejarah Islam yang berkembang di daerah Banten, khususnya Sultan. Sultan Banten. Oke. Saya berangkat dari Desa Cangkuru sekitar jam 1. Nyampe di sana kurang lebih asar. Jadi kurang lebih 2 jam. Saya naik sepeda motor legendaris RX King, guys. Dendles Belanda. Kita lagi menuju ke Sultanan Agung Banten, Masjid Agung. Oke, selama perjalanan dengan sepeda motor legendaris saya, tidak ada masalah yang berarti. Saya dan keluarga saya, istri dan anak balita 2 tahun, happy selama perjalanan. Tak ada masalah. Cuaca lumayan panas, jadi perlu istirahat beberapa kali untuk minum air putih. Duh, oke, guys, kita udah nyampe itu di depan itu Masjid Agung. Saya mau cari jalan ini tempat berteduh. Kita mau berteduh dulu sambil minum-minum. Nah, itu. Ke sana. Oke, guys, kita udah nyampe di Madinah Al Munawwaroh. Itu, guys, kita sudah di Madinah ini, guys. Madinah Al Munawwaroh Indonesia. Oke, sesampai di TKP di Masjid Agung Sultan Banten, saya cari tempat parkir yang resmi. Untuk sementara pada waktu itu belum ada, karena masih dalam tahap renovasi perbaikan. Jadi saya langsung masuk ke lokasi sekitar Masjid Agung, cari parkir dadakan yang dekat, jadi untuk memudahkan nanti masuk dan keluarnya. Dan sekalian saya cari tempat makan siang, di sekitaran situ. Jadi nggak jauh-jauh dari Masjid Agung Sultan Banten. Oke, kita udah nyampe di Masjid Agung Banten. Saya mau cari minuman, habis itu ke masjid untuk sholat. Untuk sholat fardu. Oke. Oke, guys, saya akan kupas semua yang ada di masjid ini. Nah, itu saya mau jemput Wakil Presiden Republik Morat Marit. Oke.